Seorang fans sejatinya memang akan merasa sedih jika sang bintang klub kesayangan mereka bakal pindah ke klub lain. Ini pula lah yang dirasakan fans Aston Villa terhadap jagoan mereka, Jack Grealish. Iya, fans klub berjulukan The Villa itu memang tengah berusaha keras untuk membujuk pahlawan mereka, Jack Grealish, agar mengurungkan niatnya untuk mendatangani kontrak dengan klub raksasa Premier League, Manchester City, seperti diberitakan Daily Mail. Bintang Inggris berusia 25 tahun itu diketahui telah kembali menjalani latihan pramusim bersama Aston Villa usai bermain di Piala Eropa bersama The Three Lions. Tapi, rasa-rasanya, pemain kelahiran Birmingham itu mungkin tidak akan lama lagi bersama di Villa Park. Yap, ini lantaran jawara Premier League musim lalu, Manchester City, dikabarkan tengah meningkatkan upaya mereka untuk bisa mengontrak Grealish dalam sebuah kesepakatan yang bisa bernilai 100 juta pound sterling. Namun, baru-baru ini, ada beberapa fans Aston Villa yang mencoba untuk melakukan usaha terbaik mereka agar dapat meyakinkan Grealish supaya tidak pergi dari Villa Park. Usaha dari fans The Villa itu bahkan terekam kamera dan videonya jadi viral nih guys. Ya, dari rekaman video tersebut terlihat ada seorang fans Aston Villa yang berkata kepada Grealish begini nih guys. "Kamu tahu betapa kami sangat mencintaimu. Ayolah, apakah kamu ingin bergabung dengan klub yang dibentuk 10 tahun yang lalu?" Hehehe, mantep banget kan tuh kata-katanya. Tidak hanya itu, fans tersebut juga mengatakan kalau City adalah sebuah klub kecil. "Mereka akan menghancurkanmu, teman," lanjut fans tersebut. Grealish sendiri terlihat senyum-senyum malu ketika mendengar ucapan dari fansnya tersebut. Pemain yang biasa beroperasi di gelandang menyerang itu pun langsung mencoba berpose selfie dengan fans yang terlihat masih remaja di depannya. Duh, kayaknya Grealish terlihat salting tuh. Nah, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dikabarkan memang telah menargetkan Grealish untuk memperkuat opsi lini gelandang menyerang timnya. Dan City siap untuk memenuhi harga yang diminta Villa, yakni 100 juta pound sterling sebagai mahar Grealish. Oke deh guys, segini aja info berita bola kali ini. Nantikan terus info-info seputar sepak bola lainnya. Sampai jumpa.